Oke, sekarang kita sedang berada di Pontianak, tepatnya di depan kedai kopi Asiang, salah satu kedai kopi legend di kota Pontianak. Ini katanya sudah berdiri sejak tahun 1950-an di sini. Ada yang spesial di sini karena di sini adalah kedai kopi yang buatnya langsung adalah yang punyanya, Siko Asiang, dan dia sudah membuat kopi dan membuka kedai ini sejak 1953 kalau nggak salah. Dan mereka ini buka dari jam 3 subuh sampai jam 8 malam. Nah, yang spesialnya di sini, kenapa di sini rame? Karena mereka pengen langsung dibuatin oleh Siko Asiang ini. Nah, jadi Siko Asiang ini, dia kerjanya buat kopinya dari jam 3 pagi sampai jam 10 pagi. Jam 9 pagi ya gitu. Nah, sisanya jam-jam lainnya itu anak buahnya. Makanya dia rame bangetnya tuh pas pagi gitu, pas sarapan. Gimana kopinya? Kita nanti lihat liputannya ya. Oke, kita coba ini kopi Asiang, ini kopi susu yang tadi kita udah lihat cara buatnya dengan telanjang. Kita dada, tes dulu. Telanjang dada. Kita tes dulu. Wah, dahsyat dong. Dahsyat nih. Enak. Dari Amin. Oh, jauh. Amin. Amin. Jauh, ini lebih pas nih. Kalau menurut aku ya. Kalau Amin lebih asam. Ini oh iya, Amin lebih asam. Ini ini pas kalau menurut aku. Kopinya kerasa, manisnya kerasa, enggak terlalu ini. Enggak pakai gula, langsung susu. Iya. Nah, ini namanya 3-in-1 kopi
teh sama susu ya? Ya gimana rasanya, Tak? Mantap, kayak kalau di Batam kayak kopi teh, teh talua namanya. Teh talua, ah. Tapi nggak pakai taluanya? Nggak. Wah, ini telur ya? Telur setengah matang sama kopi hitam. Oke. Mineral. Kita garam sama merica ya. Mana bumbu? Mana pesannya? Sekali dikit loh, pokoknya. Nomor 4 ya yang kecil. Mana ya? Gimana rasa telurnya, Bang? Mantap. Mantap. Ini telur ayam atau telur apa ini? Kayak telur unta. Kayak telur unta. Ini salah satu menu andalan juga nih, roti Srikaya. Katanya the best di sini rotinya. Gimana, Bang? Mantap. Hah? Enak mana sama roti Siantar, Srikaya Siantar? Enggak jauh beda. Oh, enggak jauh beda. Ini dia agak kental. Sungguh mantap, mantap. Kalian. Oh, ini Srikayanya nih. Woi, mantap. Siantar punya dia agak kental lendir, ya? Dia, agak lendir. Mantap. Enak, Pak? Wah, luar biasa, Pak. Hah? Luar biasa. Beneran nih? Yakin. Kayak apa susu gitu kayaknya kan? Oke. Pak, jadi kedai kopi Asiang ini buka dari jam berapa nih? Dari jam 3 subuh sampai jam 8 malam. Jam 3 subuh sampai jam 8 malam. Nah, yang bikin ini si Ko Asiang langsung ya? Langsung Ko Asiangnya yang buat. Wow. Ini dari Ko Asiangnya pulang nanti jam 10. Jam 10 pagi. Pagi. Oh, nanti gitu. Ada anak buahnya yang buat. Ko Asiang jam 7, jam 3 sampai jam 10. Oh, jam 3 sampai jam 10. Ya. Wow. Jadi ini dari tahun berapa buka? 58. Ko Asiang langsung yang bikin. 58. Di Pontianak cabangnya cuma di sini aja. Enggak buka cabang. Mau buka cabang lain takut rasanya berbeda. Oke, karena yang bikin langsung Ko Asiang langsung ya. Atau anaknya ya kalau siang. Anaknya enggak. Oh, enggak. Kalau siang siapa yang bikin? Ada anak buahnya. Oh, anak buahnya. Oh, iya. Satu apa? Dari jam 3 subuh sampai jam 8 malam yang pembuat kopinya 3 orang. Oh, 3 orang itu aja ya. Pokoknya biar mastiin kualitasnya ya. Kualitasnya enggak berubah-ubah. Iya. Kalau misal rasanya berbeda takut pelanggan lari. Iya. Menu andalannya apa, Mbak, di sini, Mbak? Kopi susu. Kopi susu ya. Kalau makanan? Makanan roti Srikaya. Roti Srikaya itu paling diminati di sini. Iya. Nah, itu tadi dari Mbak siapa nih, Mbak? Dede. Mbak Dede ya. Mbak Dede makasih ya informasinya.